Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menampilkan video tentang penerapan absensi selfie yang dibuat oleh PPTIK ITB. Yang pertama kita akan melakukan instalasi. Kita bisa langsung download aja di aplikasi Play Store. Ya, kita aplikasinya kita download di Play Store. Langsung cari saja absensi selfie atau presensi swafoto yang dibuat oleh PPTIK ITB. Ya, kita langsung aja download. Sampai proses instalasinya selesai. Ini adalah aplikasi yang dibuat mengadopsi sistem IoT ya, yang mana ini bisa dikendalikan atau bisa absensi secara jarak jauh atau tidak perlu di tempat absensi tersebut ya. Jadi kita bisa absensi dimanapun dengan akurat. Nanti akan ditampilkan GPS-nya posisi kita di mana, kemudian fotonya juga ditampilkan siapa yang akan absen. Baik, kita tunggu sampai downloadnya selesai dan instalasinya selesai. Sudah aplikasi selesai di download, langsung aja kita buka aplikasinya, absensi foto atau absensi selfie. Dan apabila belum punya akun, kita daftar terlebih dahulu akunnya, yang mana di sekolah kita di SMKN Negeri 1 Anayasa sudah diberi nomor registrasi yang nanti kita gunakan untuk registrasi ya. Kita isi semuanya, isiannya ada nama, kemudian ada jabatan, email yang nantinya jadi user, username, kemudian ada kata sandi ya. Kata sandinya kita mudah untuk dihafalkan, jadi tidak mudah lupa. Kemudian masukkan juga nomor teleponnya ya, masukkan teleponnya dan masukkan nomor registrasi yang sudah dikasih dan didaftarkan oleh PPTIK ITB yang nanti daftarkan di servernya ya. Jadi nanti saat kita masuk, kita masuknya ke lembaga mana dengan kode registrasi tersebut. Oke, nomor registrasi kita masukkan, kita masukkan foto kita. Oke, kalau sudah foto berarti kita klik kirim, maka pendaftaran sudah selesai. Kita keluar lagi, kita login untuk mencoba absen ya. Nah, untuk mengetahui apakah orang lain bisa masuk atau tidak, kita coba masuk dengan password yang salah. Coba ya, kita coba dengan password yang salah bisa masuk atau tidak. Kalau tidak berarti benar-benar berarti aman ya, aman, tidak bisa dimasuki oleh orang lain akunnya kita. Jadi nggak mungkin orang lain absen untuk kita gitu ya. Oke, ya salah. Ini juga masih salah. Oke, kita salah. Kita masukkan yang benar. Password yang sebenarnya. Masukkan password yang sebenarnya. Oke, kita masuk. Kita langsung coba untuk absensi jarak jauh. Saya coba untuk absen dari rumah. Maka harus tampil dengan GPS nanti alamatnya saya di rumahnya di mana. Kemudian ada foto saya. Ya, jadi
sangat akurat, sangat bagus karena bisa melihat posisi kita absennya di mana. Sangat bermanfaat dan sudah diterapkan di sekolah kita ya, di SMK Negeri 1 Wonoyasa. Terima kasih pada PPTIK ITB ya. Aplikasinya sangat bagus. Ya, berhasil. Ini sudah kita coba untuk absensi karena di rumah ya, WFH ya, WFH bukan piket, WFH, work from home. Ini absennya dari rumah. Yang mana nanti di akun admin ya, itu akun kepala sekolah akan tertera bahwa kita sudah absensi untuk hari ini. Ya, berhasil, data dikirim, maka sudah terrecord di servernya. Itu video dari kami tentang penerapan aplikasi absensi selfie ya, yang mana sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada PPTIK ITB yang sudah membuat aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.